Tile, Lomanso, Resip Limir Gunawan menjemput Doni Subarga. Satu poin pembuka set ketiga, satu spek seorang Jeki Tobi Tobi, 1-0. Ibnu, Resip tempatnya terbaik menjemput set terbuka kecah, Majat. Mampu menembus dua blokir, satu eksekusi Majat, 1-1. Kana, center. Resip Gunawan di jero dan baik. Satu bola kui, Alvin. Tim dari Jayabaya Muktisari, 2-1. Doni Subarka. Satu serinya Doni diterima Kana, libero dan baik. Satu sebaik masuk. Majat, cukup taktis. Polos tangannya bagus, seorang Majat. 2-1. Majat lewat sol. Mampu menggeser, satu eksekusi Agus untuk tim dari Jayabaya Muktisari, 3-2. Jeki Lawanso. Jameson Fikri Mandame Kile. Satu variasi bola potong, variasi bola tumpuk tim dari PK 5, seorang Ugi. 3-1. Pak Reza Lawanso. Racing libero Gunawan diterima dan baik. Masih satu tim Majat berjumat karena secah. Masih cukup tenang. Ini pemain yang rata-rata sudah berumur 35 tahun. Penghuni tim dari PK 5 Pangandaran, 4-3. Pak Reza. Libero Gunawan diterima dan baik center Doni Subarga. Rizal, satu eksekusi tim dari Jayabaya Muktisari, seorang Rizal, 4-1. Alvin, misi kali ini Majat, satu bola cepat. Napa mampu disempurnakan tim dari PK 5, Ile, 5-4. Tim dari PK 5, Ugi Lawanso. Satu serinya Ugi diterima Jeki Tobi-Tobi kali ini. Masih satu timen Pak Reza akan center kana. Masih. Ile. Free ball. Didapatkan kali ini Majat. Mencoba center kana. Punya kerja kali ini. Satu blocker menunggu pergerakan Ibnu. Jeki. Sedikit cukup. Eksekusi seorang Jeki. Gagal satu paket seorang Jeki. Poin untuk tim dari PK 5. 6-4. Lokanso, Ugi. Satu cacau Ugi diterima dan baik. Satu bola cepat Ibnu. Tim dari Jayabaya Muktisari. Poin bergeser 5-6. Set ketiga. Agus, Lokanso. Reset terpacat dan baik Pak Reza. Set terkadang. Tile, dan Tile. Pemain yang sudah berumur 37 tahun Tile. PK 5 Pangandaran 7-5. Satu bola kui itu 8 geser posisi. Ya sekali lagi untuk mempersiapkan diri di pertandingan yang ketiga tim dari Akra Putra Ciamis berhadapan dengan Mas Zuri Sport. Akra Putra Ciamis berhadapan dengan Mas Zuri Sport untuk mempersiapkan diri. Resip terpaca dan baik Agus. Satu foul kesalahan dianggap double ball oleh wasit Bung Koko. Satu bola serangan gagal. Setter Doni Subarka nampaknya. Satu klasik itu diterima dan baik akad Kana. Majat masuk. Majat dan Majat. Yeah. Tidak keras tapi polis tangannya bagus. Penempatan bola sempurna seorang Majat. Tim dari PK 5 Pangandaran. Okay. Jere Pak Catur Batir Dirgiran Majat. 10-5. Satu servis diterima dan baik. Doni Subarga.
Tenang. Eksekusi Rizal, tim dari Jayabaya Untik Sari. 6-10. Rizal, Lawanso. Resip terbaca Faris ada baik. Ampuni hambamu ini ya Allah. Satu bola kuih, bola cepatnya seorang Tile. Untuk tim dari PK 5 Pangandaran, Tile. Satu sarinya Tile diterima dan baik itu membantu kali ini. Ceki, Tobi-Tobi. Masih Fahreza. Rebol Ceki. Masih itu satu bola rebol angkat kanan. Masuk. Fahreza untuk tim dari PK 5 Pangandaran. 12-6. Tile, Lepangso. Satu servis Tile diterima dan baik. Doni Subarta. Pasti bola rebol center karena punya kecah. Satu foul kesalahan dianggap double oleh wasit Bung Koko. Satu pergerakan seorang center kanan. 7-12. Resip terbaca dan baik. Satu penipuan masih Ceki. Terbaca Fahreza. Satu sebaik majat. Defense-nya kali ini Rizal membantu kali ini spot. Ceki, Tobi-Tobi. Terbaca dengan baik satu bola free ball. Macat membantu Fahreza. Masih satu cover kali ini Ceki, Tobi-Tobi. Masih masuk. 13-7 set kedua. 13-7 set yang ketiga. Tim dari PK 5 Pangandaran set terkana. Resip terbaca dan baik Spike Lee Agus untuk tim dari Jayabaya Alvin. Jayabaya Mukti Sari serang Alvin 8-13. Doni Subarka. Satu bola quick majat. Satu bola tangguh. 14 set point. Satu poin lagi dibutuhkan tim dari PK 5 Pangandaran. Resip gunakan dengan baik center Doni Subarka. Rebound didapatkan center karena kecah. Pasti satu timen Fahreza. Gagal. Satu bola serangan seorang Ugi. Poin bertambah untuk tim dari Jayabaya Mukti Sari. 9-14. Ceki. Satu seri Ceki diterima dan baik. Satu seri pecah. Satu defense Ceki membantu. Nampak satu bola free ball. Satu variasi bola serangan gagal. 10-14 set ketiga. Ketiga. Tim dari Jayabaya Mukti Sari, Ceki. Gagal. Akhirnya tim dari PK 5 Pangandaran. Mereka ke babak berikutnya dan saya ucapkan banyak terima kasih partisipasi dari tim Jayabaya Mukti Sari sudah ikut meramaikan di Open Turnamen Bola Voli Putra Sub KTT HC Cup pertama. Jadi